Alhamdulillah alladhi kana bi'ibadihi khabiran basiran wa tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada أن يتذكره أراد شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سيدنا جمعان yang berbahagia. Tidak lupa khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk segenap kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala apa yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, sehingga kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, siang jemaah yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita pada hari ini, pada saat ini, yang mempunyai cita-cita ingin berkumpul bersama, beribadah sholat Jumat, tapi pada kenyataannya, saudara-saudara kita terbaring sakit di rumah sakit. Dan tidak sedikit pula saudara-saudara kita pada saat ini, yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jatah umurnya sudah habis. Oleh karena itu kita yang berkumpul di masjid yang mulia ini, di hari yang sangat mulia ini yaitu hari Jumat, marilah kita pergunakan sisa umur kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan perlu kita ingatkan bersama-sama bahwa salam mati itu bukan sakit. Salam mati itu bukanlah tua. Tapi ketika Allah sudah memanggil kita, jatah umur kita sudah habis. Kita walaupun masih muda, walaupun masih segar dan sehat, pasti kita akan segera pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, apakah amalan kita kepada Allah sudah tak cukup untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, di mimbar Jumat ini, di kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib menyeru kepada sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di akhir zaman ini, amalan-amalan yang mudah, ada amalan-amalan yang mudah, tapi nilainya begitu sangat dahsyat. Tidak susah untuk dilakukan, tapi nilainya begitu sangat dahsyat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amalan apakah itu? Yang pertama adalah memperbanyak sholawat, dan yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Fahasal taqwaatir minas salihin, yang artinya wallahu alam bisawah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan merancangkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Min qabri ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?" Fa asaddaqtu wa aku minas salihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk daripada golongan orang-orang yang saleh. Jadi setelah kita mati nanti, syuruh itu berandai-andai. Andaikan engkau ya Allah menangguhkan ajalku, maka aku akan bersedekah. Pertanyaannya, kenapa sedekah tidak amal-amal yang lainnya? Ternyata sedekah itu bisa mengurangi sakaratul maut. Dan nanti di surga nanti ada pintu yang sangat besar yang dikhususkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika kita menyedekahkan uang, maka uang ini berteriak tiga kali. Yang pertama kata uang, "Kuntu faniyan wa basirtu baqiyan." Uang berteriak. Kata uang, "Aku seharusnya habis, tapi sekarang aku kekal bersama wahai hamba Allah yang menyedekahkan." Kemudian teriakan yang kedua, kata uang yang kita sedekahkan, "Untuk qalilan fasirtu katsiran." Wahai hamba Allah yang telah menyedekahkan aku, aku tadinya sedikit sebelum kamu sedekahkan, tapi ketika kamu sedekahkan, maka aku akan menjadi banyak, lalu Allah akan lipat gandakan beratus-ratus kali lipat. Yang terakhir kata uang berteriak, "Kuntu hafizan wal an hafiztuka." Dulu kau menjagaku, kau masukkan aku ke bank, kau masukkan aku ke tabungan, tapi sekarang di akhirat maka aku yang akan menjagamu wahai hamba Allah yang telah menyedekahkanku. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan daripada khutbah Jumat kali ini, amalan akhir zaman yang mudah tapi nilainya begitu sangat luar biasa. Yang pertama memperbanyak sholawat, yang kedua memperbanyak sedekah. Bagaimana apabila tidak bisa bersedekah dengan uang, tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan ilmu. Tidak bisa bersedekah dengan ilmu, kata Nabi, bersedekahlah dengan tenagamu. Tidak bisa bersedekah dengan tenagamu, maka kata Nabi, ada sedekah yang paling mudah tapi nilai yang begitu sangat luar biasa. Tabassumuka fi wajhi akhi laka shadaqah, senyum menggembirakan saudaraku itu termasuk daripada bagi yang shadaqah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya khusus untuk diri kita, umumnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama qala, wa ashhadu an la sayyidana yurdhan liman jahada bihi wa kafara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واغفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم يا كافي البلاء، اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.